adik-adik, saatnya Dolan Ngambil Sinau menjumpai kalian di akhir pekan ini. Tentunya dengan episode menarik buat kalian. Wah, banyak sekali craft buatan teman-teman dari SD Nasima ini. Semuanya terlihat bagus dan unik loh. Apalagi terbuat dari sisa-sisa bahan bekas. Ada yang dari botol plastik, kertas koran, dan masih banyak lainnya. Teman-teman, pastinya penasaran kan ingin tahu lebih banyak? Nah, langsung aja yuk minta Keisha untuk bertemu dengan ibu guru. Tapi sebelumnya Keisha sapa dulu teman-teman dolanannya Misi Nau di rumah. Hai teman-teman dolanannya Misi Nau, kembali lagi sama Keisha. Apa kabar? Kalian baik kan? Keisha itu punya nih gelas air mineral yang udah nggak kepake. Tapi Keisha itu bingung mau dibuat jadi apa. Kalian penasaran gak sih gelas mineral ini mau dibuat jadi apa? Kalau kalian penasaran, kita temuin Miss Sinta aja yuk. Langsung aja yuk kita temuin Miss Sinta dan bertanya, kira-kira mau buat kreativitas dari botol bekas seperti apa ya? Halo Miss Sinta. Hai Keisha. Hai teman-teman. Halo. Keisha ini punya gelas air mineral yang udah gak kepake, iya. Tapi Keisha itu bingung mau dibuat jadi apa. Mungkin Miss ada solusinya, Miss? Apa ya? Dibuat seperti apa ya? Miss Sinta udah punya ini, bentuk yang dari botol bekas. Keisha mau lihat? Boleh, Miss. Oke, yang pertama Miss Sinta udah punya gambar seperti ini. Bagus gak, Kei? Keren banget itu. Ini gambar apa ya, Kei ya? Kayaknya kucing deh, Miss. Iya, selain kucing, Miss Sinta juga punya gambar lainnya. Nih, ada lagi. Oh, ini gambar kelinci ya, Miss ya? Iya. Terus, kalau dari bot apa? Dari gelas air mineral, dibuat apa ya, Kei? Dibuat apa ya, Miss? Miss Sinta tahu. Kita mau buat wadah dari botol dari ini gelas mineral, bisa dibuat jadi wadah, ada wadah peniti, ada wadah uang koin, terus bisa buat yang lainnya juga. Oh gitu ya, Miss. Langsung kita buat aja, Miss. Gimana? Saya mau buat. Ya. Tapi bahan-bahannya apa, Miss? Oh, bahan-bahannya. Nih, ada kertas, ada pensil, ada spidol, ada gelas air mineral, ada botol air mineral, terus ada pewarna, ada kuas, dan ada gunting. Bahan-bahannya mudah bukan, Kes, ya? Mudah banget, Miss. Itu bisa didapat di mana aja. Iya, betul. Jadi kita tidak harus membeli. Kita bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Oke, langsung buat aja yuk, Miss. Yuk. Ternyata Miss Sinta dan teman-teman di sini mau mengajak Keisha dan teman-teman di rumah untuk membuat botol berkarakter. Itu loh, botol dengan karakter hewan yang digunakan sebagai tempat pensil, pot bunga, atau tempat pernak-pernik kecil lainnya. Seperti yang dijelaskan Miss Sinta tadi, bahan yang diperlukan adalah botol minuman yang bening ya, atau berwarna juga boleh. Kemudian dicat serta pola karakter hewan. Sedangkan alat yang dipergunakan adalah gunting, kuas, dan cat, tergantung kreativitas kalian. Teman-teman dolanan Nyambi Sinau di rumah juga bisa kok ikutan membuat bersama Miss Sinta dan teman-teman di sini. Bahannya mudah didapat kok. Kalau kalian tidak punya botol minuman bekas, kalian bisa gunakan botol minuman plastik yang ada di lemari es kalian, asalkan seizin ibu kalian ya, biar nggak dimarahin. Yuk kita mulai membuat kreasinya. Pertama-tama kita menggambar pola dari kertas. Miss Sinta akan membagikan satu orang satu kertas. Silakan ya. Ini buat Keisha. Makasih, Miss. Lagi buat Ais. Sudah. Kalau sudah menerima semua, silakan diambil
pensil atau spidolnya? Aku dulu, cuy. Ayo, sekarang membuat pola yang kalian inginkan untuk membuat wadah koinnya. Ya? Kira-kira mau membuat pola seperti apa ya? Untuk karakter hewan yang dimaksud, kalian buat pola terlebih dulu ya. Kalian buat di atas kertas, kalian gambar dulu. Supaya terlihat menarik dan terlihat bentuk dan teksturnya, sebaiknya kalian membuat karakter yang terdapat lekukan. Sehingga ketika nanti diaplikasikan ke botol plastik, terlihat sekali bentuknya. Misal nih kalian bikin kepala panda, lengkap dengan telinganya. Nah, kalau sudah jadi, langsung aja kalian potong sesuai dengan bentuk yang dimaksud. Teman-teman, gambarnya sudah selesai belum? Sudah, Kak. Sudah? Kalau sudah, nanti gambarnya dipotong. Setelah dipotong, kita tempelkan ke gelas mineral ini yang ada. Bisa? Bisa. Coba dilakukan. Ayo. Oh ya, kalau menggunakan gunting, kalian harus berhati-hati ya, jangan sampai melukai jari kalian. Kalau kalian tidak bisa menggunakan gunting, kalian bisa minta tolong kepada kakak, ibu, atau ayah. Sudah selesai belum menempelnya? Sudah. Belum. Ada yang belum? Yang sudah, kita lanjutkan menggunting. Ingat, mengguntingnya sesuai pola yang ada. Jangan menggunting yang tidak ada. Yuk, boleh digunting. Nih guntingnya. Dipakai guntingnya satu-satu, diambil guntingnya. Di sini susah menempelnya, Miss, karena... Coba, siapa yang sudah selesai? Yuk, digunting. Udah ditempel sama udah digunting, terus diapain ini, Miss? Kalau sudah, ini polanya dicopot, Kay. Oh, dicopot iya, ya, Miss? Dicopot. Jadi nggak ditempel ya? Nggak, ini dicopot, nanti gelasnya berbentuk sesuai polanya Kesya. Iya. Teman-teman sudah dicopot semua? Sudah. Sudah? Ya. Oke, yang belum dicopot dulu, yuk. Oh, nggak usah dicopot. Lebih cepat dicopot. Sudah? Iya, enggak apa-apa. Sudah? Kalau sudah semua, sekarang kita waktunya mewarnai. Ya? Sudah. Kita mewarnainya menggunakan apa, Miss? Iya, Kesya benar. Kita mewarnainya menggunakan
pewarna dari poster atau cat poster. Nah, ini ada cat poster beberapa warna dan cat akriliknya juga. Nah, cara menggunakan catnya dicampurkan dengan air, tapi jangan terlalu banyak airnya, nanti terlalu encer. Iya, menggunakan catnya itu pakai air sedikit saja agar bisa tidak terlalu padat. Bisa semuanya? Bisa. Coba diambil satu-satu kuasnya. Bagaimana nih teman-teman di sini? Apakah sudah selesai menggunting pola pada botol? Teman-teman di rumah juga sudah selesai menggunting apa belum? Kalau kalian menggunakan botol plastik bening, kalian bisa mewarnai dengan menggunakan cat poster supaya botol plastik ini terlihat cantik. Cara menggunakan cat poster ini sangatlah mudah loh. Kalian campurkan saja antara cat poster dengan menggunakan air. Kalau sudah tercampur rata, sudah bisa kalian oleskan langsung pada bidang permukaan botol plastik. Teman-teman di rumah juga ikut ya. Oh iya, untuk mendapatkan cat poster ini tidak terlalu sulit kok. Bisa kalian dapat di toko-toko perlengkapan cat. Gimana Kolbi? Susah nggak sih buatnya? Nggak juga sih, tapi butuh ketelitian waktu menggunting dan mewarnainya. Dan juga nggak boleh belepotan. Oh gitu ya. Gimana Ais, kamu bikin apa itu? Aku bikin karakter kelinci. Wah, karakter kelinci ya, lucu banget itu. Makasih. Aldi, kalau kamu lagi bikin pola apa? Oh, aku lagi bikin pola graffiti, Kak. Wow, graffiti ya? Iya, yeah. Seru kan? Seru banget. Kak Ais, gimana nih, Kak? Udah mau selesai nih, lucu. Aduh, kan? Keren banget. Wah, wow, sepertinya sudah hampir jadi nih. Eits, ada yang sudah jadi juga loh. Bentuk dan warnanya cantik-cantik sekali, bukan? Terlihat bentuk telinganya, kalian bisa tambahkan mata atau sesuai kreasi kalian. Nah, teman-teman, udah jadi nih punya Keisha. Keren banget ya. Kok punya kalian mana nih? Nih. Tuh, keren banget ya. Udah jadi semuanya? Sudah, Miss. Miss Sinta lihat gambarnya bagus-bagus loh. Udah pintar semua. Nah, setelah itu kita tunggu kering ya. Kalau sudah kering, nanti bisa seperti ini jadinya. Nah, seperti ini. Ini buat pot bunga. Nah, selain gambarnya yang seperti ini, ada juga gambarnya seperti ini. Ini juga pot bunga. Satu lagi yang lebih bagus nih, ada gambar Minion atau kartun ya ini ya. Nah, selain menjadi pot bunga, wadah ini bisa digunakan sebagai wadah pensil salah satunya seperti ini. Atau bisa juga dibuat menjadi wadah uang receh. Nah, seperti ini. Atau satu lagi bisa dibuat menjadi wadah tempat pensil. Botol-botol plastik yang tadinya terlihat biasa saja, namun setelah diubah sedemikian rupa, dengan memberikan bentuk serta sentuhan cat poster, menjadi cantik kan? Dan ternyata bisa berfungsi banyak loh.
dari tempat pensil, tempat bunga, tempat permen, tempat aksesoris, pot bunga, dan masih banyak lainnya. Pastinya teman-teman di rumah juga bisa membuat sendiri, apalagi bahan-bahannya sangat mudah didapat di sekitar kalian. Untuk membuat pola karakter hewan, kalian bisa searching dari internet atau menggunakan gambar-gambar kartun yang bisa kalian dapatkan, misal dari cover buku tulis, atau kalian menggambar sendiri, dan masih banyak lainnya. Gimana teman-teman, asik kan? Makasih ya, Miss Sinta. Iya, Kesia. Semoga bermanfaat untuk Kesia dan teman-teman ya. Wah, ini sangat bermanfaat banget, Miss. Ya. Teman-teman, saatnya kita undur diri. Sampai jumpa minggu depan ya. Dah.